Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Daycase Are Unique. Aduh, sekarang kita hunting-hunting tipis ya. Kita lihat-lihat di sini stoknya lagi. Sepertinya nggak update-update ini Alfamart guys. Karena jujur saya itu nyari yang Matchbox 70 anniversary gitu guys. Dan di sini juga ada pojoknya lagi ya. Di sini masih Hot Wheels yang shortcut. Belum ada juga sih yang baru-baru kayaknya. Di sini ada diskon guys. Monster Truck dari 20.000 jadi 8.300. Waduh. Ini lumayan banget ya. Diskonnya gede. Tuh, ini cuman gambarnya kayak sama semua, cuman kita skip dulu, kita fokus dulu cari ke matchboxnya. Dan di sini ternyata ada dua doang guys. Sini saya pertama kali hunting langsung dapat si Mercedes Benz nya ini guys. Ini yang paling saya cari. Ini keren ya. Ini masih ada 5, berarti saya ada 4 lagi yang belum dapat. Dan di belakangnya ini ada apa nih? Ini saya dapat lagi si Bugatti Devo guys. Ini juga kayaknya yang ini ya, hot itemnya juga ya. Ih, senang banget. Awal yang indah guys. Ini kita langsung dapat dua yang hot item gitu ya. Tinggal 3 lagi berarti. Kita langsung cari aja. Mudah-mudahan dapat semua guys. Oke guys, kita bertemu lagi di tempat yang sama. Ini saya bukan nggak huntingnya, cuman saya balik lagi ke tempat ini dan ternyata ada lagi si Bugatti Devo nya guys. Seperti tempat-tempat lain yang ada tuh cuman Bugatti Devo dan Mercedes Benz. Yang lainnya saya belum dapat-dapat, udah selang seminggu guys. Kita coba ke tempat yang kemarin lagi. Apakah di sini ada tambahannya? Dan sepertinya ada guys. Ini dia, saya dapat di tempat ini lagi. Di tempat ini lagi saya dapat yang Jeep Wrangler guys. Ternyata di Alfa ini cepat juga di stoknya. Dan saya dapat yang Fire Lightner. Akhirnya saya dapat lagi dua nih. Dan saya berarti tinggal satu yang Ford GT ya. Ford GT ini saya udah cari-cari nggak pernah nemu penampakannya guys. Bahkan ini aja saya baru lihat di sini nih. Saya satu minggu cari ini. Bentar. Di sini ada jadi 5.000-an itu Monster Truck ini, guys. Jadi 5.000-an. Ditinggal seminggu turun lagi harganya ya. Aduh, seru juga tuh. Kita ambil ya itu, dan ini juga kita ambil. Oke guys, tadi kita dapat dua ya di Alfa yang itu tuh. Nah, sekarang kita kagok, kita sudah punya 4, tinggal satu lagi si Ford guys. Kita cari sih sampai dapat guys. Oke, let's go. Kita lanjut huntingnya guys, kita cari dan mencari, dan ternyata susah juga dapatnya ya. Sekarang saya di Indomaret dapat Matchbox yang FedEx guys. Lumayan di tengah letih mencari Ford GT saya dapat truk FedEx guys Indomaret. Cuman sekalian kita lihat-lihat ini di sini kayaknya berantakan banget, kayak baru diberesin gitu guys. Kayak belum diberesin. Nah, ini juga ada yang brick baru ya. Breaking delivery. Ini seru banget. Saya suka tuh yang breaking delivery, cuman biasanya sih harga di online-nya jatuh ya. Jadi kita ambil yang FedEx saja. Untuk kesekian kalinya di Alfa guys, akhirnya saya mendapatkan juga si Ford guys, Ford GT yang tahun 2005. Alhamdulillah perjuanganku berakhir. Ini saya dapat juga di hari yang sama. Aduh, kita tuntas ya hari ini ngumpulin Matchbox 70 anniversary nya sambil iseng kita lihat-lihat di sebelah sini ada apa aja. Di sini Spider-Man nya masih lengkap ya, yang lainnya yang masih stok-stok lah. Ini selalu begini guys, selalu jatuh-jatuh gini ya.
Kita lihat-lihat lagi aja, ternyata stoknya masih sama. Oh iya, by the way, ini Alfa yang dulu saya dapat, Porsche yang 911 GT3 RS, guys. Ini Mavericknya masih ada, kita taruh depan supaya cepat laku. Di bawah juga masih berantakan, ada juga ya. Cuman koleksinya kayak yang masih lama-lama aja. Aduh, by the way, tapi ini seru banget sih, guys, nyari Ford GT ini ngelengkapin yang 70 anniversary ya. Saya senang banget akhirnya tuntas dan kita bisa pulang dengan tenang, guys. Oke, guys, ini dia hasil belanjaan kita tadi ya. Aduh. Oke, guys, tadi kita udah itu ya, udah hunting kemana-mana. Jadi ceritanya itu saya minggu lalu hunting dan minggu ini saya baru hunting lagi, tapi di tengah-tengahnya memang saya ada hunting-hunting sih, cuman tipis dan nggak dapat dapat. Yang minggu lalu saya dapat awalnya itu yang ini, guys, yang Bugatti dan Mercedes-Benz. Nah, saya pikir ini akan yang paling susah ya, tapi ini ternyata banjir, guys. Tuh, bahkan di tempat-tempat lain tuh saya bisa sampai dapat lagi si Mercedes-Benz ya, dan itu masih banyak. Saya ambil satu aja gitu. Ini saya nggak nyangka sih. Terus yang tadi juga ternyata saya cari-cari kemana-mana dan dapatnya di tempat yang sama itu adalah si bener-bener dapatnya di tempat yang sama, di spot yang sama. Dua, guys, si Jeep Wrangler dan si Fire, apa sih? Fire Fire Lightner ya. Bagus ini. Saya nggak nyangka banget saya putar-putar kemana-mana dapatnya di tempat itu juga, guys. Dan yang saya pikir paling gampang gitu ya nyari-nyari yang ini, ternyata susah juga si Ford GT, guys. Ini bener-bener susah banget, susah sesusah-susahnya, guys. Nggak ngerti gimana, kalau di daerah saya sih ini susah gitu. Mungkin di daerah kalian gampang ya, alhamdulillah ya. Sampai-sampai saya puterin satu komplek, guys. Ini di tengah jalan saya dapat FedEx, senang banget. Hari ini penuh dengan Matchbox, tapi enggak juga. Tadi saya juga dapat Hot Wheels ya, yang ini, guys. Ini Hot Wheelsnya dari 20.000 jadi 50.000-an gitu, guys. Dari jadi 5.000-an. Kalau ada yang begini mah saya suka ambil-ambil aja sih, guys. Ini nanti kita lihat apa aja dalamnya, tapi di video yang lain. Sekarang yang paling satisfying adalah mengurutkan berdasarkan si nomornya ya. Pertama ada si Ford GT, lalu ada si Mercedes-Benz, ini ada dua saya. Ini seneng banget, guys, kayak gini beneran, sumpah dah. Ini yang ketiga ada Wrangler, terus ada nomor empatnya Bugatti, dan terakhir si Fire Lightner. Ini ada si FedEx dan Hot Wheels-nya di sini, guys. Oke, guys, ini dia akhirnya lengkap juga. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.